Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan istri Iryana Jokowi termasuk dalam daftar pemilih di TPS 12 Sumber Solo. Keduanya masuk dalam daftar pemilih tetap di TPS tersebut dalam Pilkada Serentak 2024. Diketahui pemilu serentak akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Adapun TPS 12 berada di area SD Negeri Sumber 3, Jalan Kutai Raya nomor 162, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Dari pantauan tim tribunvideo.com di lokasi pada Selasa 26 November 2024, nama Jokowi tercantum di nomor urut 217. Sementara Ibu Iryana berada di nomor urut 199. Menurut Ketua KPPS atau KPPS 1 TPS 12 Sumber Solo, Wisnu Tri Wiyanto, di TPS 12 Sumber Solo ini ada 514 DPT. Untuk pemilih laki-laki ada 251, sementara pemilih perempuan berjumlah 264 orang. Sebagai informasi, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka akan mencoblos di tempat yang berbeda dengan orang tuanya. Ia akan memberikan suaranya di TPS 018, Kelurahan Manahan, Kota Surakarta. Daftar pemilihnya ada 515. Terdiri dari? Kalau yang laki-laki ada 251, yang perempuan 264. Yang pertama ini ya Mas, yang tidak diperbolehkan satu, membawa handphone ke dalam bilik. Dan nomor dua, memvideokan apa ya Mas, di suasana, mungkin suasana di dalam bilik atau di dalam TPS mungkin lebih diminimkan untuk memainkan HP atau memvideo atau memfoto. Karena demi menjaga privasi dan ya biar lebih aman dan lebih adil gitu Mas kalau misalnya. Harapannya pemilu ini seperti apa? Harapannya untuk pemilu kali ini ya mungkin berjalan dengan damai, bisa jika yang A kalah, A yang B kalah, semua pendukung harus legowo gitu aja. Untuk biar lebih damai lagi. Terima kasih, Mas. Ya, siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.